apapun selain Allah di muka bumi, kau sudah ancaman dari Allah. Itulah apa yang dituturkan oleh guru kita semua, oleh Imam Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kalau kita ingin membaca Al-Quran dengan hakka tilawati, dengan sebenar-benar membaca, penuhi hak huruf-huruf dengan lisan kita, ya, resapi, renungkan, ya, isi kandungannya dengan pikiran kita, pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik, yang bisa ditangkap, dan nikmati, ya, suguhan yang sangat istimewa dari Allah ini dengan hati kita. Kita awali dengan sesurutan mushaf, ya, dengan surat Al-Fatihah. Dari surat Al-Fatihah ini sekilas saya baca dengan 3 dimensi. Artinya hablul lisan, hablul aqli, dan hadir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Huruf-huruf ini, harokat-harokat yang kita lafalkan ini, masing-masing ada artinya. Ada mahrajnya, ada sifatnya, ada ahkamul hurufnya. Kita mesti penuhi itu. Oleh karena itu, orang belajar itu sepanjang hayat, lifelong education. Ya, selama hidup kita mesti tetap belajar. Kalau kita sudah dihadapkan dengan Quran, rasanya kalau cuma umur 100 tahun terlalu pendek, ya, untuk benar-benar bisa menikmati suguhan paling istimewa ini. Ayat ini ayat yang dibaca setiap sholat kita. La sholat ala malam yaqra' bi fathatiha. Maka dari itu kita berusaha membaca dengan benar, ya, kalau bisa dengan lagu yang indah, ya, kalau bisa, tapi setidak-tidaknya membaca dengan benar, ya. Karena ada satu peringatan, kaming korin balutan biarlah. Banyak orang yang membaca tapi justru mendapat kutukan, laknat dari Allah. Pernah dibaca Quran yang mengungkapkan wal ahlu bit tajwid hatmun lazim man lam yujawwidil qur'ana ati. Baca Quran itu mesti kita tajwidnya. Kalau asal bunyi sampai jumpit balik nanti huruf-hurufnya, bukan hurufnya, ya, akhrujul hurufnya, justru afim akan bawa salah, bawa dosa. Padahal suasana Ramadan ini, karena jumlah rakaat sholat kita ini tambah, tidak ada sholat tarawih di luar Ramadan. Ya. Kita boleh tetap sholat sunat yang memang kita tekuni malam-malam selain Ramadan. Apakah itu tahajud kita, karena tarawih kita
Nah, di dalam salat tarawih yang notabene kita suarakan, dijaharkan itu tentu harus benar, gitu ya. Bagaimana benarnya? Minimal kita akan nampak setiap usul ayat, pangkal dari ayat itu mesti kita tarik nafas, kita wakafkan dan tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Dan seterusnya. Salah kalau dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Tidak bernapas tapi diwakufkan, dimatikan. Sehingga kalau kita tidak tarik nafas, maka harus diwasol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu contohnya. Jadi kalau tidak bernapas ya berarti harus disambung. Di situ alif nisbunya tidak ada, sambung biasa atau alif nisbunya itu. Dan seperti itu. Di samping itu juga dipenuhi muradul huruf al-harokat, muradul kalimat. Misalnya, ya, la tatimmul fathah illa bi fathhi syafatain. La tatimmul kasrah illa bi kasri syafatain. La tatimmul dhammah illa bi dhammi syafatain. Fathah tidak dikatakan sempurna kecuali dengan membuka, membuka dua bibir kita. Kasrah tidak dikatakan sempurna kecuali meringis kasri, yang pecah bibir kita. Dhammah tidak dikatakan sempurna kecuali mencucu, ya, kumpul di sini. Dhammah. Bismillahirrahmanirrahim, gitu ya. Bukan bismil, salah ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Buka. Ya. Dibuka ketika fathah. Pecah lisan apa? Bibir kita ketika di sini, induk di sini berarti
isi kandungan dari Fatihah itu meliputi seluruh isi atau paling pokok dari isi Al-Qur'an. Kalau boleh kita alurkan, kita kiaskan sama dengan ada pasal-pasal tetap pada Undang-Undang Dasar 1945. Di situ ada pembukaan, terus ada batang tubuh. Ya. Maka pembukaan preambel Fatihah dari pembukaan ya Fatihah dari Undang-Undang Dasar itu mencakup ya makna secara mencakup dari pasal-pasal itu. Dengan belahnya dengan Fatihah ini, maka dari itu ketika kita ngaji baca surat Fatihah, mendengar Fatihah, terus otak kita, pikiran kita ini libatkan dalam bacaan tadi. Ya, kita mendengar, otak kita libatkan untuk meresapi, untuk merenungkan. Maka subhanallah, setiap kita dengar, setiap kita baca Fatihah, maka kita akan sadar. Tiga hal ini yang paling pokok di dalam keseluruhan isi Quran, bahkan paling pokok dalam hidup kita ya. Ada tiga hal yang paling pokok, itu adalah yang pertama ma'rifatullah, yang kedua ma'rifatul yaumiddin atau yaumil qiyamah, yang ketiga ma'rifatu siratal mustaqim. Jadi setiap kita ngaji, setiap kita sholat, kita simak baik-baik bacaan dari imam, jangan terbuang baca, nanti dengarkan dulu baik-baik, imam selesai baru kita mulai membaca. Nah, waktu mendengarkan itu jangan hanya dinikmati bagaimana tasydidnya, bagaimana harokat fathah kasrah dhammahnya, tetapi renungkan tiga kesadaran yang mesti ada dalam hidup kita. Pertama, konsep ma'rifatullah. Kita sadar tentang Allah Rabbul Alam, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Alhamdulillah ya. Kita sadar bahwa ma'rifat bahwa Allah ini adalah pencipta jagat raya, Rabbul Alam, pencipta, pemelihara, pengatur, kendali, pendidik semesta alam itu. Saya bagian dari alam. Saya ini mikrokosmos yang mesti bagian dari makrokosmos alam ini. Saya diciptakan, ya, saya diatur oleh Allah, saya dikendalikan, bahkan saya diajar, dibimbing oleh Allah. Kata Rabbul Allah, pencipta, pemelihara, pengendali, pengatur, pendidik kita itu adalah Allah yang punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Indah sekali. Rindu dan itu untuk sholat ya. Ar-Rahman itu yang paling menonjol pada Allah itu dalam asmaul husna, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, berbeda yang lain. Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Mu'min. Itu kesadaran pertama. Sehingga kalau sudah sadar begitu, enteng hidup itu. Kita ini ciptaan
Senang. Sudah. Yang kedua adalah ma'rifatu yaumiddin. Sadar akan adanya hari pembalasan. Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mitsqala dzarratin syarrah. Becik ke titik Allah tahu. Nampak enggak tampak orang, enggak penting. Ya. Tapi pasti Allah maulati adina, Allah maulati kaulat, ya. Allah maulati sengkok. Semua apapun, sekecil apapun kebaikan mesti akan terbalas, dan juga sebenarnya semua kejelekan akan terbalas. Ahsantum ahsantum li anfusikum wa in ahsantum falaha. Ya tenang, itu. Terus yang ketiga, kita perlu ma'rifatu siratal mustaqim. Perlu sadar akan jalannya, jalan orang atau jalan yang lurus. Disebut dalam surat ini siratal ladzina an'amta, jalannya al-ladzina, bukan al-ladzina. Orang-orang yang engkau beri nikmat, engkau berniakan atas mereka. Jadi kalau ada orang, wes pokoknya saya kelihatan hanya Allah dan Rasulullah, saya bingung. Ya gimana saya nyambungkan Rasulullah? Tanpa mengenal para ulama, tanpa mengenal para habaib, tanpa mengenal para kasih Allah. Kita sudah diajari Allah jalan lurus itu siratal ladzina an'amta alaihim. Bukan jalannya satu Kanjeng Nabi saja. Jadi kenapa kita mesti tawasul? Saya ingat saya ngaji begini ke guru saya, Abah yang mutar sama latar beliau. Ya karena itu Allah di dalam kali yang saya yakini nyambungkan saya dengan Kanjeng Nabi SAW. Ini agak tinggi sedikit. Jangan kita lah seakan-akan cuma ikut sunnah, ikut sunnah. Gimana ikut sunnah? Ya. Ngerti kata saya. Saya, kita beruntung. Kita dibimbing oleh guru-guru yang luar biasa. Dari sekian puluh dan sekian ratus guru yang pernah membimbing kita, insya Allah kita akan temukan sekian, satu, dua, tiga guru yang betul-betul cocok antara ucapan dengan perilakunya. Itu adalah al-ladzina an'amta 'alaihim. Maka dari itu dalam ayat yang lain penjelasannya an'amta 'alaihim itu kita temukan alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqun. Betapa bagusnya mereka ini sebagai kawan kita. Ini para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, orang lain sholih. Siapa berani ngomong ayahku bukan orang sholih, ibuku bukan orang sholih? Siapa berani bilang mertuaku bukan orang sholih? Siapa berani bilang guru-guruku bukan orang sholih? Habis itu. Ya. Hanya kita sambung. Ya sambung dengan Allah, dengan Kanjeng Nabi terus. Ada sambungan. Siratal ladzina an'amta
berangkat kemana-mana harus ikut sunnah, harus pasang. Dan Mama bingung katanya. Ya, Haji Fatihah. Sudah, itu adalah hadul hati kita. Sekarang pada hadul qalbi, dimensi hati. Ini indah sekali. Ya. Kalau Kanjeng Nabi dawuh la salata liman lam yaqra bi Fatihatin. Ya. Tidak sempurna atau tidak salat tidak sah kecuali harus membaca Fatihah. Itu rukun salat. Ya formalnya begitu. Tapi kalau kita hampiri dawuh itu dengan hati kita, sungguh sangat luar biasa. Ya, karena adanya satu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih Muslim. Silakan lihat qasidus shalah baini wa baina 'abdi nisfain. Nisfu hadhi nisfu hadhi wa li 'abdi ma sa'ala. Dawuhnya Allah, aku bagi sholat itu antara aku dan hambaku separuh-separuh. Separuh untukku dan separuh untuk hambaku. Untuk hambaku apa yang dia minta? Wih, tersanjung banget. Tersanjung. Nah, ternyata di situ tidak menguraikan tentang takbiratul ihram, tidak menguraikan tentang doa istinta. Ternyata yang diurai atau yang diungkapkan oleh Kanjeng Nabi itu adalah Fatihah. Idza qala abdu, ketika hamba ini membaca alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah menjawab hamdan ya abdi. Ya, hamdan ya abdi. Oh, hamba-Ku memuji padaku. Rasakan. Kita memberikan sanjungan pujian kepada yang tepat, tepat banget untuk dipuji. Indah. Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya rabbi. Oh, hamba-Ku menyanjungku. Maliki yaumiddin, kan akhir ya. Maka sejak oleh Allah majadaniya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dijawab, hadza baini wa bain 'abdi wa la bi masal. Ini sekarang satu sepan antara aku dan hamba-Ku. Untuk hamba-Ku apa yang dia minta. Kayaknya jangan besar. Aku sering sampaikan, jangan sampai salat itu tidak membawa proposal. Nanti kalau lanjutkan ganti dinas siratul mustaqim siratul ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, amin. Minimal itu amin. Ada yang ingat orang tuanya ya langsung rabbi firli mali mali daya Gusti ampuni aku dan kedua orang tuaku. Amin. Menggunakan lebih jauh lagi Rabbi Firli mani balidaya mani mu'minina. Karena ini saat sangat istimewa ini dijadil. Selesai dalam doa itu Allah hadza li abdi bali abdi masalah. Ini penuh tabaku tabak apa yang diminta. Loh, jangan sampai gak dirasakan yang minta itu. Nah begitu. Nah, semestinya Quran itu dibagi tiga dimensi. Ya. Hadzul lisan, hadzul aqli, dan hadzul qalbi. Sebelum kita bisa lebih jauh belajar
dari Fatihah. Dari Fatihah. Ya. Nanti bisa dinikmati. Sama seringat kalau sebab pun ada guru saya, guru kami, Almarhumah Kiai Ahmad Siddiq. Beliau itu memang lumayan enak suara. Tapi kalau sudah ngimami, kurang seberapa perhatikan indahnya suara. Cuma kami semua, bukan hanya saya tanya beberapa teman ngaji, aku kalau sudah makmum pada beliau, kok terasa dibawa? Terasa dibawa, matur, nyabis ke Allah. Kaya mutar syafaat duduk. Kita makmum itu nikmat gitu. Kita terbang. Kok bisa? Ya karena dia tidak hanya membaguskan lisannya, ya. Beliau secara kompak lisan, pikiran, dada. Alladzina yu'minuna bil-ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima
dalam 5 ayat yang pertama ditambah ayat ke-255 ya, dengan 2 ayat berikutnya 256-257 ditambah lagi akhir surat Al-Baqarah ya, lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Ini silakan lihat di dalam Al-Qur'an istimewanya. Nah, 5 ayat ini menariknya di masyarakat kita itu sudah viral sejak lama. Walaupun mereka belum bisa membaca amat, mereka sudah hafal itu. Ya, di masyarakat di sana, di desa-desa ada tahlilan. Mereka tidak bisa membaca Arab. Tapi ayat ini apa? Ya, bahkan jadi nggak mau dikasih Yasin itu bukan apa, nggak ngerti itu. Tapi dia sudah apa, begitu. Ya. Nah, saya bersyukur guru kita, para kiai kita, lama kita dulu telah ya memperkenalkan sekaligus menjadikan wazifah bacaan 5 ayat pertama ini. Nah, kalau 5 ayat ini kita hampiri bukan hanya dengan bacaannya secara lisan, tapi kita hampiri dengan tadi, dengan otak kita, dengan tadi kita subhanallah, dahsyat yang luar biasa. Ya, cuma kadang-kadang ya yang tadi itu gitu ya. Oh, di sini jelas sekali pembukaannya saja lari bagi, tak ada keraguan. Hudan dan mutakin. Kalau memang kamu tanpa itu petunjuk itu, ya, tak diragukan sama sekali. Ya. Apa petunjuk itu untuk bagaimana? Untuk hidup ala hudan min rabbihim dan muslimun. Hidup dalam itu ihdina yang kita mau dapat hari. Kita lumayan minta petunjuk. Nah, kalau minta petunjuk ini dulu orang yang dapat hidayah profilnya 5 ayat pertama dari surat ini. Ulaika Allah dan berlebih Ulaika Allah mesti pocur hati. Ini dipakai 5 ayat ini buat diapalkan aja. pendengarannya, penglihatannya sudah tersumbat, tertutup.
syukuri kita sebagai orang mukmin. Sehingga dalam sehatan kalau sekarang ini masih ada, demi untuk bagaimana agar kita ini vitalitas, stamina, baik dan sebagainya, ya, maka silahkan konsumsi vitamin C, vitamin E, ya, olahraga yang cukup dan sebagainya. Ya, kalau bisa, bahkan ada yang mengusulkan, bisa tidak usah puasa dulu, puasanya kapan-kapan. Belum ada yang misal gitu. Dan itu terang-terangan di depan umum. Tidak usah puasa. Ini yang mari kita lemah tadi. Kenapa kok bisa? Ya karena dia bukan orang yang beriman. Nah beriman tidak mungkin. Jadi kalau sudah ada panggilan dia, Tuhan dan Tina amanu, layar orang beriman, maka kita pun. Saya ini mesti. Baik rupi rasanya, saya yang cinta. Ya. Teman kita gak melo, tak melo ya cinta. Kita harap bisa ikut semua, entah ya sudah. Jangan kita terus galau. Gimana ya? Jangan-jangan benar ya dia. Gak usah puasa ini karena darurat Tuhan. Gak usah Jumatan. Semua itu undangannya ya, 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 amanu. Spesial beriman. Itu lima yang pertama. Selanjutnya, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bi mu'minin yukhadi'una Allah wa alladhina amanu wa ma yaqulun illa anfusuhum wa ma yashurun fi qulubihim maradun fazadahum Allah maradan wa lahum adhabun alimun bima kanu yakdhibun. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى وما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Mereka itu alladzina ashtaru dhalalata, orang yang membeli kesesatan bilhuda dengan petunjuk. Fama rabihat, maka tidak beruntung, tidak ada laba, tijaratuhum dagangan dan perniagaan mereka, pemakanu dan tidak ada mereka muhtadin, orang yang mendapat betul. Jelas ihdinas siratal mustaqim, kita terlalu petunjuk dari Allah. Itu tadi lima yang pertama. Dua ayat berikutnya itu adalah al-maghdubi wailul maghdubi alaihim waladdallin, dan tidak pula orang yang sesat. Siapa yang sesat itu? Ini alladzina sarbu dalalata bilhuda fama rabihat yadullum wama kanu. Perhatikan baik-baik dari ayat 9 sampai dengan ayat ke-20. Wah, ini agak rumit ini. Ayat berapa? 9 sampai 20. Gampangnya dalam istilah umum, kalau profit yang pertama itu adalah orang muttaqin, orang mukmin, orang muslim, maka profit kedua itu orang kafir. Profit yang ketiga ini 13 ayat adalah orang munafik. Alhamdulillah ya. Hati ini, begini paling sulit karena kita terjebak di sini. Dia kumpul dengan orang mukmin, salamnya pasti, ya. Tapi dari ini, masalahnya masalah di stafet Nero. Kalau Tuhan
يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم ضعفوا ولو شاء الله لذهب سميعهم وبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهي منسيا menghambalah, beribadahlah, mengabdilah, menyembahlah pada Tuhanmu, Rabbmu. Allazi khalaqakum, Dia telah ciptakan kamu. Walladzina min qablikum, Dia telah ciptakan bapakmu, kakek nenekmu, orang tua sebelummu. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang bertakwa. Mengabdi pada Allah, beribadah pada Allah, menyembah pada Allah itu pas. Karena Dialah Rabb kita, bahkan Rabbnya seluruh jagat raya ini. Alladzi ja'alakum al-ardha firasha wa as-samaa'a binaa'an wa anzalna as-samaa'a maa'an fa akhrajna bihi min tsamarati rizqan lakum wa antum ta'lamun. Seperti sederhana ya. Allah yang jalanlah menjadikan lakum untuk alatot bumi ini firasan sebagai lapak lemparan, wasama langit binaan sebagai bangunan. Wa'anzalah, Dia turunkan dan sama dari atas dari langit ma'an air hujan. Kalau jadi nggak sama orang di sekolah, maka Dia keluarkan dengan perantaran yang hujan tadi samarat buah-buahan sebagai rezeki untuk. Fala taj'alu lillahi andada wa antum la'lamun. Maka jangan kamu jadikan untuk Allah tandingan, sandingan, bandingan, saingan sedangkan kamu tahu. Ya. Ini kalau orang belajar saja subhanallah ini ya. Ini ilmu yang luar biasa. Gimana bumi kita ini? Bumi itu bulat, berputar, keliling, ya, tapi bisa ditancapkan bangunan sampai setinggi sekian ratus meter menjulang cakar langit. Seakan bumi ini jadi hamparan. Ya. Bagaimana? Oh, ada daya gratis, gravitasi. Gravitasi loh, gravitasi itu siapa sih gawe? Ya, apa mbakmu? Apa para pakar ilmu? Sampai sedang ini, itu kalau ditarik pada jagat makrokosmos ini, semakin subhanallah, tidak ada kabar dengan hal itu. Bayangkan, seluruh sini jagat dalam satu sistem, ekosistem, tak saling berhubungan, tak saling. Luar biasa. Hanyalah yang bodoh saja yang tidak bisa melakukan jalan. Waikun nubiya rabbi mimman nazalna ala tina fatu bisurati mimman lihimat musyada min dunillahi kutub sadikin. Jika kamu ragu dari apa yang kami turunkan pada hamba kami Nabi Muhammad, maka datangkanlah, buatlah satu surat saja sepadan dengan ini, dan ajak syuhada, saksi-saksi, ya, para pendukung mintunilah selain Allah yang untung suatu ini. Jika kamu orang yang benar, ya, satu surat saja. Makanya sudah bapak lalik ya, sudah tantangan yang dibuat dulu sampai kiamat itu tak mungkin yang bisa. Fa'ilam tafalu balam tafalu fadakun naru tali wa kudu anda sepija mintat berkafir. Fa'ilam tafalu, maka jika kamu belum bisa berbuat, belum bisa menjabat tangan ini, melantah ragu, nanti pakai film torek di sini. Dan tidak akan mampu berbuat. Terang betul. Kalau kamu belum bisa menemunya, jangan, tak akan bisa menemunya. Maka, ittaqun nar allati uqudduha an-nasu. Kamu takutlah akan neraka yang bahan bakarnya manusia dan bebatuan. Uiddat lil kafirin, disediakan untuk orang-orang yang wa basyiril ladzina amanu wa amilush shalihati annahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar
كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين يؤتون عند الطيبات ميثاقهم ويتبعون ما أمر الله به أن يوصل فاسقين ما أمر الله به ويتبعون ما أمر الله به أن يوصل فاسقون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. كيف بغيرنا تكفرون كانوا إنكاري بالله دون الله وكانوا مُنْكَرِي الله وَكُنْتُمْ sedangkan ada kamu amfatan mati dulu belum hidup fahyakum maka Allah hidupkan kamu. Kamu dari sel, kamu dari sperma atau hidung telur ya, ovum ditemukan, dihidupkan ya, pada saatnya tiba dilahirkanlah sebagai ciptaan baru khalqin jadid bayi lahir Allah. Tumayumitikum, kemudian dimatikan lagi ada Allah. Ada yang mati masih kecil, ada yang mati masih anak-anak remaja, ada yang mati sudah tua renta. Tumayumitikum, kemudian Allah hidupkan lagi kamu. Tumayumitikum, kemudian kepadanya kamu akan dikembali. Maka dari itu dalam hidup ini pasti ada perlu. Semua yang akan membuat kita itu tahdukah dinasahati kita berpuasa, tapi jangan takut, jangan paranoid ya. Hidup kita, mati kita itu pada Allah. Setiap baca salat aja kita mesti baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia yang menghidupkan aku, dia yang mematikan aku. Jadi nanti di bocoran saya tanya Corona mati kamu jadi Tuhan gitu. Pas pada baru hati-hati baru ya. Tapi jangan paranoid ya. Jangan paranoid. والذي أرادكم أفضل جميعا ثم استوى إلى السماء فصبركم سبع سماوات وهو بكل شيء قدير. وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نستغفر بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. فعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم لما أنبأهم بأسمائهم قال لم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة pintar, gitu ya. Apalagi sekarang pintar, pintar. Ya, jangan.
Nah, setelah dikincirkan oleh setan, setelah kau atau mengurumi kelima tingkat tabah lain, ternyata yang menyelamatkan bukan pinternya, bukan ilmunya. Nah, itu Nabi Adam, prototipe saya, prototipe manusia. Cikal bakalnya manusia. Si teman ini juga sadarilah ada pada saya juga. Ya. Maka ternyata yang menyelamatkan itu adalah kalimat infatama. Ada beberapa kalimat yang digunakan taubat. Jadi lagi ada innahu wa tawabur ya rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna banyak orang satu mangsa bisa angin sing bisa ngomong bisa ngomong sana قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي dan bisul haqqa bil batil wa laqtum al haqqa wa antum ta'lam. Kau usah istibis, kau usah setengah-setengah ya. Walatal bisul, dan janganlah kamu campur al haqqa kebenaran bil batil dengan kebatilan. Latak tumuh dan kamu sembunyikan al haqqa kebenaran itu wa antum sedangkan kamu ta'lamu, kamu mengetahuinya. Jadi air campur sama pertamak atau bensin minum dan bisa masukkan ke kendaraan semacam tak bisa walaupun sedikit air saja bisa dingin bensin saja bisa menjadi bahan bakar tapi kalau jauh ya dicukupi kalau mau taat taat jangan pes-pes merasa nanti ini rawan dengan pes-pes baru wagi musola sabat zakat sabat
Alladzina yadunnuna annahum raqibun alladzina yadunnuna annahum raqibun rabbihim annahum ilaihi raji'un. Orang khusyuk itu gampangnya penjelasan di sini. Orang-orang yang yadunnuna, zan dalam bahasa itu bukan berarti hanya berprasangka. Zan itu sudah 75% sampai 90%. Jika kalau Hindu sekarang yakin gitu ya. Yaitu orang yang yakin bahwa dirinya bertemu dengan Tuhan mereka. Wa nahum ilaihi rajiun, dan semuanya mereka kepadanya akan kembali. Makanya salah satu caranya Kanjeng Nabi memberi pelajaran antak butallaha ka'anna katarahu fa'illam takun tarahu fa'innahu. Dalam ibadah kita, dalam sholat kita, seolah-olah kita berhadapan langsung dengan Allah. Fa'inlam takun tarahu, kita gak bisa bayangkan. Sadar saja, fa'innahu ya Allah. Dia, kaulah dia diri. Saya, diri ya Allah. Itu, baru musuh. Sumpah kesempatan
qasabat qulubukum min ba'di dzalika fa ya bil hijarah fa ya bil hijarah ya syatu wasba wa inna al hijarah ila ma tafajjaru min al adhab wa inna min hala ma yashaqqu fa yatim al ma wa inna min hala ma yabidu min khushati la fa Allah ghafir lam ma ta'mal fa bada ma'lum ma yuhim lakum wa qad kana khairun min yasma'u min kalam Allah thumma ya'rifuna hum bi ma qulubukum ghalmun wa idza laqul ladina amanu wa amanna bi sihir misalnya
Mulai zaman Nabi Sulaiman sudah ada sih. Zaman Nabi Musa ada. Bahkan dulu sudah dipelajari bagaimana ya untuk memisahkan antara ta'allamu namuwa mayusah iku tabihi bainal mar'i. Mata kutu nami padi, kau nulak tidak kau dah ada.
bal millat Ibrahim hanifa wa ma kana min musyrikin qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim wa ma unzila ila Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq wa Yaqub wal asbab wal asbab wa ma uta Musa wa Isa wa ma uta nabiyyun min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun fa in amanu bi mithli ma amantu bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq Allah wa man asana